lambat. Gimana? Mulai dari pagi saya datang lebih awal, sengaja melihat kondisi persiapan lokasi, persiapan setting untuk tempat gantangan cukup bagus sekali, organisasinya juga cukup bagus, persiapan setting setiap stand cukup bagus, dan setiap session dari lomba ini sangat organized, cukup bagus. Jadi masuk kelas kecil. Kalau menurut Sengkat sendiri nih, perbedaan lomba burung di Singapura sama di Indonesia? Oke, di Indonesia ini cukup kompleks, artinya setiap satu gantangan itu cukup mewakili dari semua jenis burung yang ada di Indonesia. Dari tingkat kesulitan ini jauh lebih sulit karena banyak sekali macam jenis burung yang diperlombakan. Wawancara sama Om Catur ini menutup acara kita kali ini. Sampai ketemu di Ranggalawe tahun depan. Oke, sukses selalu untuk Ranggalawe.